Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Murus Mas Asia. Tunggu. Aku pengen tahu dulu. Asia itu apa namanya? Ada jargonnya enggak? Jargonnya ada apa Asia? Ada tagline-nya enggak? Go beyond Go beyond your limit. Beyond your limit. Berarti kalau aku bilang Asia, oh gitu ya, oke, menarik. Asia, go beyond your limit. Oke, menarik. Baik ya. Kita itu apa sih, tagline apa jargon? Itu di person apa? Jadi kalau kita ngomong institut Asia, kalian jawabannya go beyond your limit, gitu ya? Gitu ya. Bukan Ronaldo. Baru gini ya. Enggak mungkin. Ya ampun, darah. Enggak mungkin. Enggak. Ayo. Kenapa sayang? Oh, kalau kuliah asik kekinian jawabnya apa? Ayo, yang mana? Ayo. Yang mana nih? Mending kamu sini aja deh. Sini. Ayo, siapa namamu? Rara. Ayo, sini. Aira. Tepuk tangan dong buat Rara. Tepuk tangan buat Rara. Ayo. Tepuk tangan sih. Rara iki anjene. Aira, sini Ra. Bisa enggak Ra mau digendong Abi? Enggak dong ya. Ayo Ra, kamu yang ngelit teman-teman kamu ya. Aha. Tadi Institut Asia jawabannya adalah Kuliah asik kekinian. Jadi kalian tinggal ikutin Rara. Bener. Rara yang bukan pawang hujan, oke? Bukan. Tapi bener juga ya.
model-modelnya kayak dukun kampus ya. Dukun kampus. Oke, lanjut siap ya. Rara ya. Kamu bilang Institut Asia, teman-teman yang jawab tadi jawabannya adalah Mulai Asik Kekinian. Oke, kita coba ya Rara, Sika. Teman-teman semuanya udah tahu kan jargonnya Asia? Jadi Jadi gak kompak Rara ini. Bilang Institut Asia, semuanya jawab Kuliah Asik Kekinian. Oke. Jadi mari kita tes kekompakan anak-anak Asia. Oke. Institut Asia. Kuliah. Ayo sekali lagi, Institut Asia. Kuliah Asik Kekinian. Keren, keren. Terima kasih Rara. Luar biasa Rara ya. Ini tuh biasanya Rara ini kelihatan ya, mahasiswa-mahasiswa yang duduknya paling depan. Paling sering bertanya, ngumpulin tugasnya paling duluan ya. Yang tiba-tiba di grup bilang, Pak tugasnya jadi gak Pak? Gitu kan. Biasanya jadinya gitu ya. Oke teman-teman, Bi. Ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita belum opening ya. Kita masih warming up karena kita masih nunggu cast, kemudian juga nunggu Ibu Rektor ya. Yes, betul sekali ya. Kita tunggu artis-artisnya teman-teman ya. Betul. Aku mau bagi-bagi giveaway, tangkap semuanya, tangkap. Woi, enggak dong. Enggak dilempar juga ya. Kita mau bagi-bagi hari ini. Kita punya merchandise. Souvenir, kita punya 5 tiket Coldplay. Enggak. Ada yang mau? Yang ultimate milih ya dia ya, bagus. Aduh gak usah. Yang 800 ribu yang kelihatan cuma segini aja. Dari gak apa-apa ya. Ayo. Gak usah request ya. Gak cuma kalian yang mau tiket Coldplay, saya juga. Kita aja tuh mau masalahnya bro. Tadi kita coba ya, ini sekedar informasi aja. Kebetulan kan aku cukup banyak duit teman-teman. Terus aku... Cantik loh, banyak duit. Aku, apa namanya itu kayak war ticket. Ternyata gak kebagian cuy. Aduh, kayak iya ada duitnya. Dia ngomong gitu tuh, ya ampun. Jual ginjal kita. Ya Allah. Guys. Daripada kita ngomongin Coldplay gak ada selesainya, karena Coldplay ini sempat menimbulkan huru-hara, sempat gak jadi hampir ditentang ya, kan? Ya. Mending kita yang pasti-pasti aja seperti tote bag keren banget nih kalian lihat nih. Yes, kita hari ini mau bagi-bagi tote bag, kita punya 5 ya, 5 tote bag kita yang bakal 5. Kita bagikan. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal jawab pertanyaan dari kita. Ada 5 pertanyaan, satu orang untuk satu tote bag. Iya. Ya, gak boleh satu 5. Orang bawa 2 ya. Pertanyaannya dari kamu kan? Iya. Dibilang-bilang kita kan jamin tanya. Benar-benar nge-backup ya saya ya. Iya makasih. Yuk pertanyaannya gampang. Pertanyaannya gampang banget teman-teman tinggal angkat tangan. Terus maju ke depan sini. Dan jawab pertanyaan saya. Nah, siap ya? Siap. Itu cowok-cowok yang pakai item-item pada gotik-gotik semua itu Karin. Bayangin ngopi kan bawa tote bag kayak gini kan. Keren. Anak indie senja-senja. Anak senja. Senja kopi dan cerita. Puisi. Gak tahu itu kelanjutannya gimana gak ngerti. Teman-teman tinggal jawab pertanyaan kita yang ada di sini ya. Siap ya. Siap kita ya. Mau, kita mau tagline dulu. Institut Asia. Oke. Pertanyaan pertama. Ini gampang banget teman-teman pasti juga. Ya sering tahu dan pasti harus tahu. Pertanyaannya adalah silakan angkat tangan. Oke. Siapakah nama Ibu Rektor? Woo! Itu tuh. Mbak jilbab hitam tuh. Parah banget aku gak mau. Yang tahu cuma satu. Maju dong, maju. Maju woy. Pilih Indra. Itu. Yang angkat tangan. Setelah, ini lu wake. Das-dasannya ini wake lu. Terus. Kenapa mereka gak ada yang tahu nama Ibu Rektor? Di sini mana nih mana oh siapa mana aduh, susah permisi ya ganteng permisi cantik mohon perkenalkan diri nama usia alamat kakak KTP semuanya ya say gak usah, ini ada di sini cuma nama makanan favorit sama zodiak oke okay? Iya sama titlenya ayo siapa nama Ibu Rektor namanya siapa Tica. Ya. Namanya Tica, bukan nama Bu Rektornya, namanya Tica. Rektornya bukan Tica. Oke, Tica, siapakah nama Ibu Rektor Institut Asia? Risa Santoso. Ore, aduh. Ayo. BA
MDE. Wih, kebalik dong. MED, oh Risa Santoso, BAMED. Benar? Yeay, benar. Berarti, siapa namanya tadi? Namanya Tica. Tica, Tica, kamu berhak mendapatkan satu tote bag dari Star Vision dan juga persembahan dari film Hati Suhita. Kita kasih tepuk tangan buat Tica. Tenang, brother and sister, kita masih punya 4 lagi ya. Iya. Kita masih punya 4. Punya 4. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Bentar ya. Walaupun tadi yang tahu nama rektornya di sini cuma satu, ya kan? Ini kalau tiba-tiba aku nanya gini harus siap ya. Oh enggak siap. Oke. Okay. Ini mahasiswa keren kekinian gimana sih? Ayo. Tunjukkan kekerenan kalian. Lanjut. Oke, okay, pertanyaan kedua. Siap ya teman-teman ya. Saya ulangin lagi. Sebutkan satu cast dari film Hati Suhita. Yang mana? Belum, dihitung dulu. Hitung. Ayo, jadi mahasiswa itu harus sistematis ya kita ya. Semuanya harus tertata, ayo. Ya, kita hitung dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya itu tuh. Aku ketemu tadi dia. Dia dari tadi gini-gini nih, woy aku gitu. Iya, ini loh, siapa namanya? Si Mbak Sinta ini loh. Bukan Sinta, kenalan dulu woy. Bukan dia, bukan. Jojo namanya itu, ya. Loh lah kok mereka temenan sih. Kok kayak kembar sih dari sini? Iya, mereka temenan, yaudah gak apa deh ya. Ini rezeki kalian berdua. Perkenalan dulu ya cantik ya. Perkenalkan nama saya Susanti. Susanti, ada lagunya tuh Susanti tuh. Nyanyikan Ra, nyanyikan. Ayah Susanti. Enggak dong. Cepat silakan dijawab pertanyaannya tadi adalah sebutkan satu cast dari film Hati Omar Suhita. Daniel. Siapa? Omar Daniel. Ah, masa sih? Iya, Mas. Yang mana tuh orangnya? Iya, itu. Yang mana? Dia itu. Jadi siapa? Hah? Dia jadi siapa? Biru. Ah, betul. Keren. Boleh dikasihkan ke Sinta. Ya sama namanya tadi Indra. Susanti. By the way, teman-teman, karena ini case-nya udah ready ya, udah siap. Dan juga ibu rektornya juga sudah siap. Okay. Jadi sebentar lagi acara akan kita mulai. Silakan teman-teman Institut Asia support acaranya supaya Asia next-nya didatangin artis lagi ya. Amin. Oke. Amin. Baiklah, kita akan rehat sejenak. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Ya maaf ya, opening memang harus dua kali. Ya betul sekali, selamat siang teman-teman Institut Asia Malang. Boleh tepuk tangan teman-teman yang meriah, lebih lagi. Meriah lagi. Boleh ya, nice. Gitu dong ya kan. Aku suka semangat mereka walaupun bener. Mereka gak terlalu banyak tapi semangatnya gede banget ya. Oh ini banyak banget loh. Gue banget. Ya, di sini tuh lagi ada anak daerah Kepanjen, ya. Anak-anak daerah Dinoyo. Karena mana daerah mana? Palembang. Oh, Palembang. Jauh Blitar, banget. Ya. Jakarta macam-macam ya. Senang banget hari ini saya Binugraha. Saya juga Liandra Sasmita. Bisa menemani teman-teman semua di acara yang sangat luar biasa sekali hari ini. Jadi kita lagi ada di acara Movie Education Film
Hati Suhita by Star Vision Film. Ya, tentu saja teman-teman ya, di hari ini bertempatnya di kampus kita tercinta. Kita berada di Institut Teknologi dan Bisnis Asia, teman-teman ya. Kita boleh tepuk tangan buat teman-teman semua audiens yang ada di sini. Kalian keren banget. Yes, keren. Yang pasti juga hari ini bakal kita di sini kedatangan cast-cast dari film Hati Suhita. Yes. Yang dimana teman-teman nanti bisa ngobrol langsung juga, bisa tanya-tanya, bisa berinteraksi langsung bersama para cast. Dan juga yang pasti bakal banyak hadiah menarik persembahan dari Hati Suhita ya. Ya, luar biasa sekali ya. Ini salah satu acara kampus yang juga mengundang cast-castnya langsung ke sini. Benar ya, nah, gitu. Karena emang Asia tuh sering banget ngundang-undang artis. Karena mereka pengen anak-anak muda mahasiswanya itu juga terus berinovasi, okay, kreatif, dan okay, yang pasti okay juga bisa menjadi sinias-sinias film ke depannya. Luar biasa ya, kan? Ya, tapi memang ya banyak dari di angkatan-angkatan yang mungkin sudah berada di dunia kreatif, pekerjaan dunia kreatif itu banyak juga yang dari Asia. Benar, banyak om, banget ya kan? Om gak bohong ya, banyak yang lulusan Asia yang akhirnya kerja menjadi di industri kreatif itu banyak banget. Betul, siapa Jendra? Ada banyak banget, kalau ngomongin anak skena juga banyak banget mau ngomongin anak skena ya, mau ngomongin anak dunia kreatif, marketing banyak juga ya. Bener. Ya kan ribet kan lu nanya siapa. Pokoknya teman-teman harus bangga menjadi anak Asia ya, ya kan. Betul ya. Yes, kita mau jargon dulu sebelumnya teman-teman. Boleh. Tadi kan kita sudah latihan. Boleh, ya kan? Boleh kakak Abi. Kita akan coba jargonnya sekali lagi. Sudah siap teman-teman? Sudah ya. Oke, siap ya. Tenang semuanya, kita gitu mulai. Institut Asia. Kurang kompak, ini belakang-belakang gak ada suaranya tuh. Bro, bro, ayo bro. Ayo bro. Ayo bro. Kawanan baju hitam. Lebih keras suaranya ya. Yang gotik-gotik ini. Iya. Oke. Okay. Kita coba sekali lagi. Mungkin kalau yang ya cewek yang mengajak teman-teman akan lebih semangat cowok-cowoknya. Sikat Andra. Sikat Andra. Aku mau semuanya ngomong ya. Aha. Institut Asia. Keren. Baiklah teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, di sini ya juga udah hadir dan terhormat Ibu Rektor dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, ya, yang terhormat Ibu Risa Santoso BA MED. Ya. Selamat datang Ibu. Dan tanpa perlu berlama-lama juga, langsung aja teman-teman kita akan mendengarkan speech dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang kepada Ibu Rektor, Ibu Risa Santoso BA MED, kami persilahkan. Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Ibu Risa Santoso BA MED. Wah, luar biasa banget. Saya merasa saya harus kuliah lagi di Asia. Oh, wow. Karena saya bercita-cita menjadi asisten rektor. Cita-citanya gitu. Oh, beneran Bu, ditanya Bu, ini beneran. Oh, iya. Kebetulan teman saya lagi gak ada kerjaan, Bu. Jangan gitu dong, jangan dipromosin gitu. Gak gitu ya, gak bercanda-bercanda. Oke teman-teman, itu tadi terima kasih sambutannya Ibu ya. Buat teman-teman semoga memotivasi juga untuk kaster-kaster yang nanti datang, boleh diserap ilmunya, boleh kalian tanya-tanya. Bener, langsung ya. Ingat kata okay Ibu Risa tadi, HP-nya boleh digunakan untuk video, story, boleh. Untuk pembelajaran supaya teman-teman jadi lebih baik. Jangan digunakan untuk WA-an. Waduh. Nah. Jangan digunakan untuk main judi slot ya, jangan teman-teman ya. Kak. Jangan, jangan, tidak baik ya. Kok yang ketawa-ketawa yang cewek-cewek ya? Yang cewek-cewek yang main. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi sudah kita mendengar sambutan, abis ini kita langsung aja ke acara ya Abi. Betul. Ya. Nah tentunya buat kalian yang mungkin masih belum tahu, ceritanya tentang apa? Ada mungkin yang belum tahu ceritanya. Bener ya. Maksudnya belum tahu kan? Yes. Kita nanti akan melihat terlebih dahulu teman-teman ya, trailer filmnya seperti apa. Sekali okay lagi, HP-nya boleh digunakan ya, ya untuk merekam-merekam kayak mahasiswa yang satu ini ya. Ini ada mahasiswa di depan, sangat mudah sekali. Iya betul. Bapak mohon maaf ya Pak. Oke buat teman-teman boleh diperhatikan, saat ini kita akan langsung memutarkan trailernya buat teman-teman. Boleh dilihat di layar di sebelah sini dan di sebelah sana ya. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Iya betul, cakep. Gak pantun ya. Ayo jadi kalian boleh perhatikan, kalian boleh nanti udah kalian tampung. Kalau kamu mau tanya-tanya silakan ya. Bener. Kita boleh putarkan. Oke, kita mulai ini teman-teman. Ini dia trailer dari film Hati Suhita. Oke, itu dia tadi trailer dari Hati Suhita. Sedih ya aku kalau nonton film Indonesia yang, karena film Indonesia itu pasti akan lebih dekat dan lebih relate sama kita. Bener, dan ini ya juga kan diangkat dari sebuah novel yang ini sangat bestseller banget. Ada yang sudah baca novelnya teman-teman? Nih satu, Rara, dua luar biasa. Saya itu yakin siapa?
Kak Bella di belakang itu di sana. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti penasaran kan, gimana dari sebuah novel tadi yang best seller dan juga penuh dengan imajinasi, kemudian dituangkan imajinasinya di sebuah film ini akan sangat menarik ya teman-teman. Silakan, jadi teman-teman kalau misalnya pengen bertanya silakan berikan pertanyaan terbaik teman-teman di hari ini. Karena kita juga masih punya beberapa persembahan menarik buat teman-teman Institut Asia. Ngomongin soal film Hati Suhita yang akan tayang sebentar lagi. Jadi film ini buat yang belum tahu adalah sebuah film yang diangkat dari novel bestseller karya Hilma Anis yang kemudian dialihwahana menjadi future film. Jadi film Hati Suhita ini mengisahkan tentang Ning Alina Suhita yang dia tuh merasa dirinya adalah wanita yang sangat malang. Pasalnya suami Suhita, Gus Biru, itu dia tuh bersikap seolah-olah tuh gak menginginkan si Ning Alina Suhita ini. Jadi pernikahan Suhita dan Gus Biru ini rupanya merupakan hasil dari sebuah perjodohan. Ada yang pernah dijodohkan? Di sisi lain, Gus Biru sudah punya kekasih yang bernama Ratna Rengganis. Jadi sebagai kekasih Gus Biru, Ratna Rengganis itu tentu sakit hati karena kekasihnya harus menikah dengan wanita lain. Dan keluarga rupanya itu kayak beranggapan juga bahwa Suhita itu lebih layak untuk menjadi istri dari Gus Biru ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari beri tepuk tangan yang meriah ya. Dan kita sambut cast dari film Hati Suhita. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan panggil satu persatu cast-nya. Yang pertama ada Agika Bol Sterling. Agika Bol Sterling. Yang selanjutnya kita juga punya cast yang juga cukup ramai ya di kalangan anak muda. Di sini kita punya, mari kita undang. Juga ada Devina Aurel. Dan yang terakhir ini juga salah satu orang yang sangat membanggakan Kota Malang. Mari kita sambut Tutus Thompson. Halo. Hai. Boleh saya teman-teman ya. Hai. Nah ini dia, permisi. Nah. Teman-teman boleh tepuk tangan sekali lagi. Keren. Boleh silakan duduk Kak. Silakan duduk. Karena kan ini kan kebanyakan case-nya juga berasal dari Jawa Timur ya. Oh iya. Yeah. Andra sikat dengan pertanyaan Jawa-Jawa. Ya apa kabarmu Mas, Mbak? Harusnya boleh. Harusnya bisa bahasa Jawa ya. Iya, harusnya bisa ya dong. Mic. Halo. Aduh. Orangnya cantik, suaranya juga cantik ya Allah. Insecure mati-matian aku di sini ya. ya apa Kak kabarmu Kak? Jawaban Ape matur suwun. Aku mau tahu deh Kak, kalian selama cast kan bahasa Jawa ya? Sama syuting kan bahasa Jawa ya? Maksudnya bahasa Jawa. Itu belajar berapa tahun Kak? Aku sih belajar bahasa Jawa 27 tahun ya. Wow, iya. Seumur hidup ya. Benar. Belajar. Abang Tutus juga enggak ada dong subuh. Jam 6. Jam 6 berangkatnya. Terus flight kita jam 9 pagi. Yes. Oh jam 9 pagi udah di sini ya. Udah sempat makan sarapan? Udah. Oke, baik. Ya enggak apa-apa sih, soalnya kita enggak ada makan di sini. Cuma ada air. Cuma ada air. Oke, teman-teman dari Kes Hati Suhita. Aku pengen bertanya soal untuk di sini kan kenapa aku bilang juga sama teman-teman, kenapa film Indonesia itu selalu relate gitu sama kehidupan sendiri. Jadi kan aku ngelihat tadi perjodohan tapi dia punya pacar ceritanya ya. Itu aku langsung takut sendiri karena aku takut nanti pacarku dijodohin, aku jadi apa? Aku ngapain dong? Hey. Kamu jadi Ratna Rengganis. Apakah aku perlu datang ke kehidupan pernikahan mereka dan jadi selingkuhannya lagi gitu? Enggak kan? Nah, kalau si Kak Anggika kan ceritanya jadi pacarnya atau calon istri? Aku di sini, halo semuanya. Halo. Halo, maaf baru sapa. Iya, aku di sini sebagai Ratna Rengganis. Oke. Baratna gitu. Ya. Iya. Jadi film ini Hati Suhita itu mengangkat tentang persantrenan dan ada perjodohan tapi enggak negatif, ini positif. Okay. Jadi di sini tidak ada pelakor, selingkuhan atau orang ketiga. Di sini it's more about women supporting women, begitu. Okay. Oh, yeah, alright. Yeah.
Tapi kan ini kan ceritanya adalah tentang salah satunya di lingkup dunia pesantren kan. Iya, benar-benar. Nah, sebelumnya sudah pernah kayak masuk pesantren kah, atau mungkin dulu latar belakangnya juga pernah ikut pesantren atau gimana nih? Kalau saya beneran gak ada hubungannya okay. sama pesantren sama sekali. Mm-hmm. Jadi banyak belajar dari Ning Hilmah dan sutradara kita Mas Archie juga sempat ngereki di pesantren kan. Uh-huh. Terus dia menunjukkan video-video seperti gimana hidupan di pesantren kayak gitu. Jadi lebih dari first hand experiences dari Ning Hilmah sama Mas Archie begitu. Oke. Okay. Oh, nah okay. berarti kan berdasarkan dari video-video tadi itu kan yang dipelajari. Ketika akhirnya datang ke pesantren langsung untuk mendapatkan kayak wah apa sih namanya itu kayak apa ilham chemistry-nya chemistry sama pesantrennya iya gitu kan kan masuk pesantren gitu jadi kayak aku harus jadi anak pesantren itu gimana cara untuk membangun itunya. Nah kebetulan di sini aku bukan anak pesantren yang jadi anak pesantren Devina. Oke. Okay. Oh, justru Rata bukan anak pesantren nih. Bukan Rata Rengganis di sini tidak masuk pesantren. Justru saya yang masuk pesantren. Itu gimana pendekatannya? Ya, nah, saya juga bingung tuh. Terus gimana Kak? Testimonial dong. Gimana ya? Waktu pertama kali masuk mulai mengenal dan mempelajari gitu, lumayan ini sih. Oh ternyata di pesantren tuh ada yang namanya Gus Daning ya, yang kayak gitu-gitu. Iya. Tahu nggak sih? Tahu. Nggak tahu kan? Nah, the more you know. Iya. Coba kasih tahu. Apa benar-benar nggak tahu gitu? Jadi kayak kepala sekolahnya gitu ya? Oh iya. Disebutnya kayak Gus Daning. Nah, yang nulis ini adalah seorang Ning yang nulis novel Hati Suhita ini kan Hati Suhita dari novel ya? Iya benar. Ning Hilmah Anis namanya. Gitu, terus kayak kalau misalkan di pesantren itu mereka kalau misalkan ada Gus sama Ningnya lewat itu tuh harus yang benar-benar menyapa assalamualaikum gitu, terus habis itu nunduk. Oke. Okay. Tapi nunduknya sampai Gus atau Ningnya benar-benar melewati mereka, baru mereka bisa berjalan normal lagi. Aha. Gitu. Terus kayak wow. Oh gini terus ya? Menarik. Iya. Sampai orangnya selesai lewat gitu. Kalau orangnya lewat-lewat masih gini terus dia. Tuh. Tapi jujur iya. Oh iya? Dikira bercanda kan? No, baby. Aku juga kaget. Oh iya. Soalnya kita beda sih. Kayak sebuah dunia baru aja. Dunia baru ya, benar. Biasanya kan kita kalau sama kepala sekolah kan ya udah Pak, selamat pagi, udah kan gitu kan. Tapi ini ternyata ada culture beda ya ternyata di situ ya. Aku juga baru tahu, emang kamu gak tahu? Gak tahu aku. Aku juga baru. Maksudnya tahu? Belum tahu juga sih. Makanya teman-teman kalau mau tahu banyak langsung aja ke Institut Asia. Enggak dong. Ini kan sebuah film yang diangkat dari novel yang hitungannya bestseller lah ya. Karya dari seorang Ning juga. Nah ketika teman-teman dari cast ini dipilih gimana perasaannya? Apakah itu ada beban karena kan ini wah ini novel bestseller nih aku harus bisa memenuhi ekspektasi penonton atau gimana nih? Pas pertama kali aku ditawarin, aku langsung diajak sama Mas Archie kan. Oke. Okay. Mas Archie sutradara kita, dia approach kayak, oh ini ada tentang pesantren, ada tentang perjodohan, so kayak aduh males banget. Pasti ceritanya tentang pelakor, orang ketiga segala macam. And I'm really not for that. Oke. Okay. Kayak, aku yang kayak aduh gimana ya, terus pas diceritain lagi and I was like, oh. Ceritanya luar biasa ya, kayak semua wanita di sini, semua wanitanya itu kuat, punya martabat, punya principles yang menurut aku sangat mengedukasi orang. Jadi aku lebih yang kayak excited gitu, yang pergi yang kayak oke, okay, I really wanna do this, aku benar-benar mau menjadi Ratna Rengganis. Banyak juga fans Ratna Rengganis, pasti ada pressure itu juga. Dan di hari pertama aku syuting itu kayak beneran apa bahasa Jawa dredeg ya. Dredeg ya benar. Dredeg. Yeah, nervous bahasa Jawa. Iya, iya. Nervous, iya benar. Iya gitu. Kalau di aku kayak gitu sih. Kalau di Kak Devina, ada beban lain enggak Kak Devina? Jadi di film ini tuh aku memakai hijab. Untuk pertama kalinya. Dan itu kan menimbulkan ekspektasi kepada para penonton ya. Kalau misalkan penonton enggak tahu kayak dia siapa, apakah dia berhijab atau enggak, tapi kayak begitu nonton film Hati Suhita terus ngeliat aku berhijab, jadinya yang kayak ah kok aneh banget, di luar dia gak pakai hijab, kok pakai hijab, citranya iya citranya itu salah satu yang jadi pertimbangan yang kayak waduh
gimana nih bilang ke orang tua, gitu kan. Tapi full hijab ya di situ? Full hijab. Oh keren, betul. keren. Belajar juga gak cara pakai hijab? Kebetulan sih enggak ya, karena kalau belajar mungkin kita baru start syutingnya mungkin tahun depan ya. Belum jadi filmnya. Emang pakai hijab tuh susah loh. Iya makanya. Kan? Pakai hijab susah. Tapi untung ada ini ya, hairdo, ada emang yang ngatur semuanya. Iya, kita ada hijab stylist. Ada hijab stylistnya. Iya. Oke. Pantesan rapi tadi di trailer. Kalau masak sendiri kan enggak. Kalau Katutus. Pakai hijab juga? Enggak dong. Enggak pakai hijab dong, Katutus. Katutus ini ngapain di sini? Saya ngapain jadi di sini ya? Enggak urusan Kak. Saya di sini berperan sebagai Zaki, temannya Gus Biru, Omar Daniel. Oke. Sidekick lah kayak gitu. Terus tantangannya mungkin bahasa Jawa ya, karena aku lahir di Perth, Brisbane. Enggak, bohong. Sorry. Di rumah aja. Nyampe otakku. Terus. Ya, mungkin ya kayak shock culture aja ya, kayak di pesantren kan syutingnya real kan, di tempat-tempat pesantren juga gitu. Ya kayak yang dikatakan TV-nya tadi, kayak muridnya harus duduk dulu, ngasih salam, kayak gitu. Itu, wow, kayak gitu-gitu. Kira-kira selain kita harus menunduk ketika Gus Deningnya lewat, ada culture lain yang kita baru tahu nih, kenapa segitunya juga ya, ternyata kayak gitu ya, kehidupan di pesantren tuh ternyata sistematis itu gitu. Ada lagi gak selain itu? Enggak sih, lebih ke idiknya aja sih, apa namanya, kayak sikap-sikapnya aja sih lebih dijaga gitu. Oke. Makanya yang gak boleh pakai celana pendek, harus pakai sarung, terus pokoknya menutupi kayak gitu, menutupi apa namanya itu, aurat. Aurat. Kayak gitu. Kalau boleh tahu, ini syutingnya kan di Jawa Timur ya, pesantren manakah yang digunakan untuk syuting? Sebenarnya yang set pesantrennya kita pakainya yang di Bogor. Oke. Iya, maaf ya mengecewakan. Iya, gak apa-apa kali. Jangan sedih. Oh, di Bogor ceritanya itu di situ. Tapi cuma set pesantrennya aja yang kayak butuh dari jauhnya doang gitu. Iya. Pakainya Bogor. Ih, kok aku pakai doang sih tadi? Enggak, tapi biar kondusif juga kan. Kalau di Bogor kan juga aksesnya juga bagus waktu di situ, jadi biar lebih tenang aja syutingnya. Gitu. Ya itu kebutuhan syuting lah ya. Kalau itu kan kebutuhan syuting dan sebagainya. Tapi untuk latar ceritanya sebenarnya Jawa Timur apa Jawa Tengah bahasanya? Bahasa jadi Jawa. Mainly Jawa Timur. Kita 9 kota. Oke. 56 hari. Terus ya dialek dan segala macam Jawa Timur. Jawa Timur dialeknya gitu. Ya. Iya. Nice. Aku bangga menjadi Jawa Timur Pride. Jawa Timur Pride gak sih? Parah. Gila gak tuh, ya kan? Oh, maksudnya juga aslinya mana? Aku asli Malang. Oh ya, Kakak Devina asli. Aku Lawang. Lawang. Kecuali Kak Anggi, Kakak Anggi kah asli mana Kak Anggi kah? Mama aku orang Madiun. Okay. Tapi aku besar dan tumbuh di Jakarta. Okay. Masih Jawa Timur, masih Jawa Timur. Masih Jawa Timur, mamanya orang Madiun gitu ya. Kamu lahir di mana, Rara? Kamu lahir di mana? Oh, Palembang. Pintu keluar di sana. gitu. Pantesan logatnya dia udah Jawa Timur banget ya. Kak, aku juga mau nanya lagi nih. Nah, kalau misalnya ngomongin soal selama syuting berarti berapa lama? 56 hari. Selama 56 hari itu kan mulai dari scripting dan sebagainya. Kita harus menyatukan match dong sama aktor dan aktris yang lain gitu kan. Ada kendala enggak ketika menyatukan chemistry kayak gitu? Kalau dari aku, alhamdulillah aku udah pernah kerja sama Omar Daniel, kita pernah satu project. Terus aku juga pernah film sama Nadia Arina buat Perfect, buat Netflix. Okay. Jadi untuk menyatukan chemistry apalagi sama mereka berdua, yes. Kayak setiap tahun ketemu ya. Jadi lebih happy sih gara-gara kayak kerja bareng temen. Jadi gak ada kendala secara chemistry. Begitu. Jadi pas lagi di lokasi syuting, ya lelai. Gitu nah kan, kita malah seru gara-gara kita kayak di setiap kota malah kulineran, terus olahraga. Kita sempat main tenis, terus kita ke Curug, macem-macem sih. Banyak bondingnya sudahan ternyata, Bi. Bener, iya, buat yang belum tahu Curug itu tikus kecil ya. Curug! Iya. Maaf ya, cari diri aku marah-marah di sini. Nah, ternyata udah banyak bondingnya juga. Nah, terus aku juga mau tahu nih Kak, apa namanya? Nah,
sejauh apa sih, kan udah 56 hari ya, dan itu cara apa namanya, logat kita harus belajar bahasa Jawa gitu. Terus habis itu seberapa jauh kalian belajar tentang budaya Jawa? Apakah di situ banyak culture budaya juga yang dimasukin atau enggak di filmnya? Mangga. Enak ya. jadi kalau tentang dialek kita ada what is it? A coach gitulah. Oke. Okay. Java coach. Oh wow. Japanese coach yang spesialis untuk menjaga bahasa Jawa kita, apalagi yang bukan yang berbiasa bahasa Jawa seperti aku, Omar dan Nadia. Yeah. Kalau buat mereka berdua lebih ke ahlinya sih. It's difficult. Oh, yes. Oh my god. Jadi dijagalah semua pemain-pemain. Ya gitu sih. Dan banyak reference di buku itu tentang Majapahit. Okay. Nama Rengganis dan Suhita pun adalah nama dewi-dewi Majapahit ya kalau enggak salah. Raja Majapahit Dewi. Gitu ya. Iya gitulah. Oke. Okay. Jadi banyak istilah-istilah yang diangkat seperti Japanese culture yang di film ini. Oke. Gitu. Oke. Okay. Jadi banyak culture-culture banyak, dari banyak. Ya ini budaya Jawa yang diangkat ya kan. Filosofi-filosofi apa yang kalian dapatkan setelah kalian syuting film ini gitu? Ada enggak nilai-nilai yang, Boleh dong yang menjawab keren. Sekarang antara Kak Devina atau Kak Tutus ya. Dari tadi Kak Anggika yang menjawab. Oh iya boleh, boleh. Kamu dong Tus. Aduh filosofi lagi berat banget. Mungkin nilai. Kalau nilai, value, mungkin value. Nilai itu value. Lebih kayak ke apa ya. Benar-benar sorry. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Forum diskusi. Gak apa-apa, kita biarkan mereka diskusi ya, sendiri. Yang dipetik itu kayak ilmu-ilmu kemandirian. Okay. Terus cewek itu bisa loh kalau bisa bisa berdiri sendiri dengan dua kakinya. Ya. Bisa bertahan mengalahkan badai. Itu bisa loh cewek-cewek itu kayak gitu juga. Dan juga bisa membantu pesantren. Membantu apa namanya? Apa tuh? Apa tuh? Sorry, jet lag nih. Apa tuh? kepalanya agak pusing nih kepalanya. Gak apa-apa. Ya itu mengajarkan kemandirian, terus ketabahan, kesabaran. Pokoknya komplit lah ini Hadis Wita filmnya. Pokoknya menggambarkan seorang wanita. Wanita tangguh. Tangguh. Gitu. Iya kan, bermoral, yes. Bermoril. Kalau Kak Devina? Saya. Apa sih pertanyaannya tadi? Ada nilai-nilai yang didapatkan gak dari... Oh, apa? Ini yang selalu dipakai itu istilah mikul ndur mendem jero. Nah, apa tuh? Okay. Artinya? Iya kan? Cakep. Artinya. Nah, artinya seharusnya tuh Nadia yang jawab karena kan dia yang lebih ngerti ya. Oke. Okay. Saya tuh agak bingung gitu kan. Gak apa-apa. I cannot speak Japanese, you know. Oh my god. Yes. So, I don't really understand. Aduh pusing gitu. Kalau kayak gini. Jadi nggak ada, nggak tahu ya kak. Sumpah tahu karena selalu diomongin tapi selalu lupa. Nih kan, tuh Oh iya. Angga lebih malu-malu ya. Jadi itu lebih menjaga aib kita. Jadi kalau kita punya masalah di dalam rumah tanggaan atau masalah secara personal itu jangan diumbar-umbarin. Okay. Menjaga aib kita. Ya mikul dur, mendem jero gitu. Oh, okay. Artinya terus itu. Ada wanita apa? Nah wanita apa itu apa yang lagi ya, lupa. Lebih wanita wanita bertapa ya wanita bertapa yang harus diem tapi diem bukan yang tidak punya power atau tidak punya kekuatan. Seorang wanita yang di dalam hati Suhita itu adalah wanita kuat yang dengan caranya with feminine energy. Sorry aku bisa ngejelasinnya pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa ya. Kita akan mencoba mentranslatekan ke teman-teman. Iya. So basically, yeah. It's more about feminine energy. So biasanya in like movies and everything kalau feminism itu kan selalu yang kayak I'm a woman, aku independen, aku bisa semuanya sendiri, aku selalu berantem kayak gitu. No, kalau di film Hati Suhita itu lebih kita adalah wanita. Kita kuat, kita elegan, kita diam, kita di dalam jalannya kita sendiri, tapi tetap berwibawa, tetap knowledgeable, tetap punya prinsip, tetap punya martabat. Itu adalah wanita sesungguhnya gitu loh. Keren, boleh tepuk tangan teman-teman. Keren. Agak malu. tapi benar, aku gini, karena gini kak,
kemajuan budaya, kemajuan teknologi itu sebenarnya ngerubah culture kita ya. Apalagi kalau umur-umur sekarang, umur-umur anak-anak umur sekarang baru lulus SMA ini. Kadang untuk menjadi jati diri seorang wanita yang seperti itu adalah hal yang susah untuk dilakukan. Yeah. Nah kalau ngomongin tadi soal ngomongin aib nih Bi, kita ngomong janganlah sebarin aib. Gak usah ngomong aib suami, aib pacar deh misalnya gitu kan. Banyak banget kita lihat ada sesuatu dikit di social media kita langsung up kayak gitu. Itu kan udah culture yang berbeda, derajatnya udah berputar balik kan. Nah kalau menurut kakak nih, sebenarnya dari kakak kan sudah memerankan karakter yang seperti itu. Memerankan karakter yang sebagai wanita yang kita harus punya manner, kita punya value ya kan, bermartabat kayak gitu. Apakah itu kebawa gak sama kakak? Apalagi culture sekarang kan kita tahu ya, culture sekarang, anak-anak sekarang gitu. Apa ya, kalau saya sendiri dengan pekerjaan saya sekarang, banyak, aku bukan tipe orang yang suka mengumbarkan masalah apalagi ke publik. Gara-gara menurut aku mungkin banyak yang underage, yang gak ngerti persoalannya, mereka akan melihat di Instagram atau segala macam, aku gak mau impact them in a negative way. Jadi banyak hal yang aku simpan secara private. Karena menurut aku, I should just share positive thoughts aja. Sama positive things in this world. There's enough bad things in this world. Kenapa harus share the bad things? Begitu. Okay. Itu dia. Bener-bener. Jadi sebenarnya film ini banyak nilai-nilai yang bisa kamu dapatkan. Oh banyak. Kalian paham kan? Paham. Masih ya, keren loh. Yang paham cuma Rara lagi-lagi. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa teman-teman, Institut Asia paham kok ya. Pada intinya itu kita ngapain harus menyebarkan yang buruk gitu. Karena udah banyak banget bad things, sesuatu yang buruk di dunia ini. Kita harus share yang the bad things itu tadi. Malah menurut aku kalau kita mau share sama orang-orang yang di atas kita seperti orang tua kita atau guru kita, itu boleh di-share. Tapi kalau buat ke publik, for what, menurut aku it's about seeking attention aja sih. Betul, betul. Publik gak boleh tahu lah ya kan, itu privacy, karena privacy gitu privacy. Oke, kita akan membuka 5 pertanyaan teman-teman. 5 aja ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, raise your hand. Keren. Okay, keren. Itu doang yang aku tahu. Aduh. Yo, siapa nih? Aku mau 3. Boleh deh. Boleh 3 ya? Cowok, 2 cewek. Nanti 3 cowok, 2 cewek. Ya. Ayo. Boleh 6 gak sih sekalian? Bu Meme, boleh 6 gak banyak sekalian? Banyak ya, 3 cewek, 3 cowok gitu. Boleh ya, 3 cewek, 3 cowok deh. Oke. Silakan. Oh, bentar. Kenapa? Silakan ya, angkat tangan yang tinggi dong. Kita akan pilih 3 cewek, 3 cowok untuk bertanya di siang hari. Oke, silakan. Mana yang paling belakang-belakang? Aku mau yang belakang sebelah kiri mana ada enggak? Belakang sebelah kiri. Ada tuh, silakan mic-nya dikasihkan, sebutkan nama. Ayo, silakan. Ini ada pertanyaan pertama. Sebutkan silam. Nama ya. Untuk para kes boleh langsung untuk menjawab pertanyaan anak-anak didik ini. Benar. Kalian baik. Seperti dosen tamu ya di hari ini. Guest lecture, okay, boleh kak. Okay. Bagus sekali pertanyaannya ya. Belum. 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 Okay, bisa. Bisa. Perkenalkan nama saya Ilham. Di sini tadi saya tertarik tentang yang soal dialek Jawa itu kan, terutama yang Jawa Timur, yang terutama kayak Malang, Surabaya sama Jawa Tengah pasti kan beda dialeknya. Nah itu kayak saat latihan dialek itu saat reading atau saat take shoot-nya itu. Terima kasih itu saja kak. Pertanyaan bagus. Namanya tadi siapa? Ilham kak. Ilham, pertanyaannya. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya, kakak Ilham. Tepuk tangan untuk Ilham. Keren. Untuk latihan dialek itu, kami latihannya di saat reading dan di saat take. Jadi selalu dipraktekin tuh latihan-latihannya. Dan kami satu sama lain tuh saling ngejaga dan saling ngingetin. Bukan cuman coachnya aja, kan maksudnya kayak kita pemain kan ada beberapa, coachnya cuma satu nih, dan kupingnya dia cuma 2. Jadi kayak kalau misalkan kita ngomong semua, dia susah kan, kayak, hei salah, bukan gitu, bukan Po itu di Jogja, kayak gitu-gitu loh.
itu kita sama-sama saling ingetin sih. Jadi kami selalu latihan jatuhnya, iya gak sih? Never stop learning. Oke. Okay. Yeah. Untuk yang Malang kan mungkin kayak Mbak Devina atau Mas Tutus kan mungkin udah lebih fase gitu. Kalau untuk Bang Gika sendiri, susah gak sih? Dialek, ini kan berarti kan Jawa Timuran gitu. Sebelum ini kan aku sempat film sama mereka bahasa Jawa juga kan. Jadi enggak terlalu susah untuk masuk ke bahasa Jawanya dan dialek bahasa Jawanya. Oke. Okay. Tapi di saat aku lagi syuting, itu aku kan enggak setiap hari syuting dan bolak-balik Jakarta, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Timur. Jadi suka lepas gitu bahasa Jawanya. Lucunya coach kita Mas Banon, dia untuk membalikan Jawa dialeknya itu dia selalu gini loh. Do. Oke. Ya, benar. Jadi harus pokoknya ngebas, terus harus do gitu. Jadi iya benar. Jadi kita semua, aku, Nadia, Omar kayak do. Oh, latihannya gitu ya kak ya. Jadi itu adalah trik untuk masuk ke bahasa Jawanya. Okay. Gitu. Karena kan kalau bahasa Jawa kan biasanya kan lebih medok kan, ada D, G, J, B, ya apa sih ini? Kayak gitu kan. Betul. Beda lagi, ya apa sih? Ya apa sih? Gak mau, aku gak lihat-lihat itu kak Karimina kalau ngomong gitu. Gak bahaya, Pak. Oh kayak gitu ya. Oke, gitu. Kenapa kalian rame sendiri? Bener. Lagi seru ya ngobrol di situ. Sama. Terus habis itu apa lagi, Kak? Oke. Ya udah pertanyaan kedua dong. Oh pertanyaan dari dia tadi ya, lupa. Silakan. Cewek. Tadi kan cowok udah cewek. Tuh loh, Rara lo mau nanya. Kak Devina pilih deh, Kak Devina yang mana? Rara lo mau nanya. Rara paling depan, Rara. Oh, Rara. Eh kamu spesial dipilih Kak Devina lo kamu. Tapi in English ya. Gak usah. Okay. If you wanna ask, I think my English is not so beneran, good. Beneran kan? Oh yes. Yes, queen. This is it, queen. Let's go. And then I will ask my Indonesian language. Do. I don't know, we like it that is I wanna ask to Kak Anggika. Okay. From sudut pandang sebagai Ratna Rengganis kan? Yes. I think from my people that si Ratna Rengganis adalah sebagai orang kayak gimana ya, kayak orang yang mengganggu antara si Alina dan Gus Biru. Ya. Nah, saya sebenarnya mau tanya, karena di posisi Rengganis adalah cukup sulit juga ya. Ya, nah, saya mau tanya, sebenarnya kan kalau dari sisi Alina, kita tahu value-value yang sudah dimiliki oleh Alina. Sedangkan saya pengen tahu dari Rengganis ini, apa sifat-sifat apa aja sih yang harus dimiliki oleh sebagai seorang perempuan? Dari sisi seorang Rengganis. Thank you very much. Keren. Ya, thank you Rara. Terima kasih Rara buat pertanyaannya. Yang aku tangkep dari karakter Ratna Rengganis itu mengikhlaskan adalah hal yang susah. Tapi catat banget. Ya. Susah. Tapi di situasi yang seperti Ratna Rengganis yang emang orang yang dia cintai dijodohkan sama orang lain itu adalah nasib. Tapi sebagai Ratna Rengganis dia percaya kalau melepaskan dan mengikhlaskan kepergian orang yang dicintai, alam semesta akan mengasih berkali-kali lipat lebih baik daripada yang dia mau. Begitu. Keren. Amin. Keren. Wah ini ada yang video gak sih tadi? Ada yang video gak? Harusnya kalian video, kalian kan masukin TikTok guys. FYP TikToknya ya kan? Rame say, nomornya rame kan TikToknya. Jangan lupa jeduk-jeduknya. Iya, jangan lupa. Lagu itu jeduk-jeduk ya, gak nyambung ya. Terima kasih loh Kak Anggika ya. Iya. Aku lagi kelek juga. Itu tadi jawaban buat Rara, makasih pertanyaannya ya. Oke. Ada lagi kurang berapa nih? Kurang 3? Kurang 4 lagi. Ini dari tadi keteknya dia ngangkat-ngangkat, kasihan tuh Bay yang di itu. Pak, Kak tolong dong. Ya silakan. Yang pakai jaket putih siapa nama dia? Dia dari tadi ngangkat-ngangkat tangan dia. Kita sabar bro, sabar. Tuh angkat tangan ya, udah. Mana yang mana? Cewek ya? Iya, tuh yang angkat tangan tuh. Benar, nah. Yang tengah-tengah. Oke. Abis gini cowok ya, ini kalian gondrong-gondrong tapi gak ada nyalinya gimana sih? Tadi kan Rara udah menggunakan bahasa Inggris, silakan kamu menggunakan bahasa Amerika Latin, ayo dong. Pusing. Oke, boleh. Ini siapa nih? Halo
halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Septianingsih. Izin bertanya Kak, dalam syuting 56 hari itu ada tantangan terbesar gak Kak? Terus, apa alasan mengapa kita tuh harus nonton film ini? Terima kasih. Keren. Apa tantangan terbesar dari syuting selama 56 hari ini dan kenapa kita harus menonton film ini? Wow, aku pikir mau menjawab langsung. Lagi-laginya dilempar loh. Tantangan terbesar 56 hari syuting, yang pertama sih capek. Oke. Okay. Capek, lumayan capeknya karena kita pindah-pindah kota dan ceritanya yang lumayan berat. Aha. Banyak tangisan adegannya. Terus expectation pembaca Hati Suhita kan lumayan, gimana ya, mereka lumayan bisa dibilang fanatik sama Hati Suhita. Betul. Dan aku tidak menyalahkan mereka karena bukunya bagus banget. Ada expectation visualnya saat membaca dan kita harus menjadi karakter yang mereka ekspektasikan itu gitu. Jadi kayak that's a big, big pressure for us. Dan kenapa harus nonton Hati Suhita? Karena di sini mengangkat perempuan, tapi tidak dilupakan juga laki-laki di dalam film ini. Karena menurut saya juga Gus Biru adalah laki-laki yang luar biasa. Karena dia bisa menerima istrinya, okay, dan dia bisa mencintai istrinya yang segitu pintarnya, segitu hebatnya. Dan pemimpin pesantren juga. Dan dia tidak merasa insecure atau nge-attack egonya. Dan bestseller dari Ning Hilma. And banyak isu-isu yang diangkat seperti kekeluargaan, komunikasi, independence, knowledge, betapa pentingnya kita sebagai wanita juga harus pintar, harus cerdas, dan jangan kalah sama laki-laki sih menurut aku. Oke. Okay. Gitu. Tadi kan katanya ada sedikit big pressure ya? Iya. Yeah. Untuk memerankan ini, karena untuk memenuhi ekspektasinya para pembaca novel dari Hati Suhita. Gimana, mungkin ada ketika kalian syuting, ada tips atau trik gak sih untuk menjaga ekspektasi tadi itu? Alhamdulillah Ning Hilma selalu ada. Oke. Okay. Dan dia setiap berapa hari selalu datang jengukin kita. Mm-hmm. Jadi dia banyak ngobrol sama kita, dia kayak, enggak Ndo. Udah, kamu itu sebagai perempuan harus kuat, harus enggak usah takut berbicara, harus ya udah menjadi Ratna Rengganis yang kamu mau. Kamu jangan mikirin apa tuh pembacanya dan segala macam, itu urusan saya, dia bilang kayak gitu. Udah, kamu enggak usah pemikir tentang membaca, itu urusan saya. Kamu cuma memerankan karakter-karakter kamu, udah percaya diri aja. Segitunya, okay, seorang Ning. Makanya aku bilang ini film ini tentang women supporting women, karena bisa dilihat Ning Hilma aja menyupport kita-kita sebagai pemain segitunya. Dan dia bilang kalau filmnya jauh lebih bagus daripada bukunya. Bukunya, iya. Oke, okay. Berarti Ningnya sendiri yang juga bilang seperti itu ya? Iya. Oke, okay. Kalau yang lain-lainnya kayak Kak Devina ataupun Kak Tutus, gimana cara menjaga ekspektasi pembaca novelnya? Gimana ya? Karena kan setiap pembaca pasti punya kayak imajinasi, iya, gitu, iya, kan? Sebenarnya itu adalah hal yang gak sama sekali tidak bisa dihindari ya. Oke. Okay. Dan kayaknya maksudnya dari awal tuh kita udah tahu ada beban, ini tuh adalah sebuah novel yang difilmkan. Mm-hmm. Jadi udah pasti ada ekspektasi itu. Mm-hmm. Dan itu udah jadi beban tersendiri untuk kita. Kemudian bebannya bertambah karena seiring berjalannya waktu kita baru tahu nih, oh pembacanya novel Hati Suhita itu ternyata mereka sangat amat mengenal setiap karakter yang ada di dalam novelnya. Oke. Okay. Gitu. Dan mereka tuh bisa yang kayak, ntar Aruna tuh jangan gini, atau misalkan Ratna Renggaris bukannya harusnya gini, Alina Suta gini, yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi lagi-lagi kami beruntung sih karena Ning Hilma emang turun langsung kayak yang Anggi kami bilang, bener-bener kita dijagain dan ditenangin. Mm-hmm. Kayak dari awal tuh kan sebenarnya kita juga dikasih kebebasan mau ngebentuk karakter, masing-masing karakter ini seperti apa gitu, mau okay dibawainnya seperti apa. Kalau misalkan kamu mau A gitu, terus ternyata yang orang mau, yang ekspektasi pembaca itu kayak D, Ning Hilma akan bilang kayak, ya gak apa-apa, A gak apa-apa. Kalau misalkan kamu keluar jalur dikit baru aku benerin nanti.
Tapi selama itu kamu nyamannya seperti itu juga, dan kamu ngerasa, kan kamu yang jadi Aruna gitu, misalkan aku, kan aku yang jadi Aruna. Ya udah, gak apa-apa, Dok. Keluarin aja, lepasin aja, Dok. Selalu digituin, jadi jangan ada yang ditahan-tahan. Kita selalu diingetin itu sih. Gitu. Intinya masih ada Ning yang membantu untuk menjaga pakem-pakem tadi itu ya. Betul. Untuk menjaga, membantu menjaga ekspektasi dari si pembaca tadi itu juga. Oke, luar biasa, keren. Keren, keren. Keren. Aku mau tanya aja sih sama Kak Devina. Apa? Waktu pakai hijab itu rambut kemana ya, Kak? Aku. di untel-untel gitu di belakang. Okay. Makanya sebenarnya kalau misalkan nanti ditonton, nanti ada yang nonton gak sih? Di Matos atau di Mopik? Ada, nanti ada yang nonton, berangkat, banyak yang berangkat nanti. Nanti kalau misalkan... Halo? Halo? Nanti kalau misalkan nonton ya, terus rambutku tuh bener-bener kayak segini loh. Di untel-untel tuh. Kayak tumpeng ya di belakang ya. Iya, lumayan. Itu pusing tuh pasti ya? Enggak sih. Oh, oke. Okay, okay. Kayak profesionalitas. Oh, yes. Oke. Okay. Luar biasa. Wanita strong ya. Yeah. Strong woman. Kalau Mas Tutus, Mas Tutus sebagai rekan dari Gus Biru, yang melihat fenomena dramatikal percintaan romantika seperti itu, ya kan? Di dalam scene itu, apakah kamu mendukung atau sebagai teman support aja gitu, Mas? Ya itu dilema juga ya, karena itu kan urusan rumah tangga juga. Iya, nah, iya, iya. Ya. Dan si Zak ini ya kayak dilema juga, kasihan sama si Suhita, kasihan sama temannya sendiri yang dari kuliah juga, kayak gimana sih enaknya ya, kayak gitu kan bingung. Iya, iya. Dan ya itu yang beban yang kita terima sebagai temannya Gus Biru, jadi kayak cuma bisa memberitahu Gus kalau udah beristri apa segala macem, dan diselesaikan dulu kayak gitu. Itu yang bikin bikin si Gus Birunya inget terus kalau oh iya aku masih ada masalah ini, masalah ini, masalah ini belum selesai, belum selesai. Jadi kita sering cerewet untuk memberitahu Gus, meskipun agak mengganggu si Gusnya sendiri, tapi kita care gitu, kayak gitu. Oke, sebagai teman lah ya. Teman lah sosok ya, seorang teman kan selalu seperti itu ya. Mau apapun kondisi temannya, kita tetap harus bisa menerima. Intinya kata Tutus, dia adalah friend support friend gitu. Yes. Iya. Ya kan? Woman support woman kan tadi ini. Yes, friend support Gus. Oh iya, aja. Oke. Next question, ada yang mau bertanya lagi? Oh banyak loh, baik. Cowok-cowok tuh yang baju kotak-kotak di depan itu. Iya dong. Sini-sini ganteng, kamu agak maju ya tadi nanya ya, depan sini. Boleh dong. Ya sini-sini. Tengah-tengah sini, ya tengah sini. Biar kes-kes kita terlihat wajah kamu, yuk. Nah. Tepuk tangan dong. Kayak tadi semua, no, boleh. Assalamualaikum Kak Anggi, Kak Devina, dan Mas Tutus. Perkenalkan aku Teguh dari mahasiswa di Institut Asia Malang. Saya mau menanyakan mengenai khususnya buat Kak Anggika. Bagaimana sih tantangan Kak Anggika saat memerankan Retno Rengganis sebagai wanita yang mandiri dan tangguh? Sekian dan terima kasih. Okay. Oh iya. Ratna ya, bukan Retno ya. Retno beda. Ya? Ratna, iya. Oke. Okay. Gimana Kak Anggika? Makasih pertanyaan. Halo. Ya, makasih pertanyaannya. Tantangan menjadi Ratna Rengganis apa ya? Karena karakternya itu menurut aku sedih banget. Dan ada pressure itu juga yang tadi aku udah bahas. Bagaimana aku memerankan dia? Kita sebagai pemain kita merasakan, berempati sama karakter kita. Yeah. Jadi kita harus mengerti psychological side-nya dan script side-nya. Jadi ada character analysis and everything like that. And kita Hello. It's me. selain mengerti secara psychological-nya, mendalami karakter juga butuh effort. Tapi itu dibantu banget sama para-para cast yang lain yang luar biasa. Tapi banyak banget adegan yang di luar skrip dan di luar dugaan kita, karena it's just so much feelings gitu loh. Karena di situ yang aku jaga adalah enggak, Ratna Rengganis berprinsip. Dia bukanlah pelakor, dia bukanlah orang yang jahat. Oke. Dia adalah wanita yang mencoba mengerti wanita lain, posisi-posisi mereka seperti apa. Dia melihat Alina, Suhita. Gak enak tau kayak gitu. Iya. Iya kan?
dia tipe orang yang melihat Alina Suhita, apa yang lagi dialami sama Alina Suhita. Oke. Okay. Kira-kira apa yang dirasakan sama Alina Suhita, dia memikirkan itu. Oke. Okay. Jadi, that sense of empathy, that sense of kasihan, dia melihat Gus Biru pun, dia yang kayak, udah lepasin aku aja, lepasin aku aja, gak apa-apa kok, aku okay. Gak apa-apa, aku bisa kuat. Okay. Jadi, okay. Sabar kak. Dia mau berdarah, kita tepuk tangan dong, boleh dong tepuk tangannya boleh, dong. Boleh tepuk tangan. Ini berat loh. Aku sampai sekarang itu masih kayak very emotional gitu loh. Yeah. Dan it's ada okay, beberapa okay, adegan. Okay. Dan ada beberapa adegan yang aku meluk tanpa di skrip. Okay. Aku nangis tanpa di skrip karena it's just feeling. So much yeah. Feelings yeah, gitu yeah. Loh. Dan apa yang dikeluarkan apalagi sama Nadia dan Omar itu luar biasa karena they're so open with their feelings. And that's a good actor. When mereka bisa terbuka sama hatinya di saat yeah. Lagi okay. Acting. Yeah. Karena acting itu bukan kita bohong-bohongan, tapi malah jujur sama diri kita sendiri. Dan okay. Perasaan yang kita lagi rasakan di saat itu. Yeah, yeah. Dan feeling itu bertahan berapa lama setelah syuting? Kan masih ke bawah kan kayaknya deep banget yeah. Gitu. Kita sebagai pemain itu harus menjaga mental kita dikit lah ya. Mm. Jadi emang selesai syuting, cut dan segala macam kita harus mencoba melepas. Okay. Tapi di saat kita lagi syuting itu kita masuk lagi di karakter itu. Aha. Begitu. Kalau enggak ya bakal gila. Iya, yeah, iya. Yeah. Sempat ke bawah enggak? Enggak sempat berarti? Atau enggak, tapi ya sampai sekarang kalau aku mikirin Ratna Rengganis aha. Dan Gus Biru dan Alina Suhita, aku masih lumayan emosional. Okay. Gara-gara yang kayak, ya ampun mesakno kayak gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Kasian banget, yeah, kayak aduh kasian yeah. Kita semua kasian situasi ini kasian gitu. Yeah. Apalagi acting nangis itu sebenarnya lebih susah daripada kita hahihi sebenarnya, ya kan? Enggak kalau kita lagi jujur. Kalau oh, lagi jujur. Okay. Yang susah itu kalau kalian mau coba acting ya, siapa tahu di antara kalian mau coba acting. Nangis itu kalau kita bisa merasakan apa yang misalnya dirasakan sama Devina. Aha. Aku bisa berempati sama Devina, apa yang dirasakan sama Devina. Dan kalau kita punya lapang dada yang besar, lapang hati yang besar, nangis itu akan datang secara nangis. Naturally. Kecuali kamu bukan orang yang punya empati yang besar. Okay. Gitu. Susah ya. Jadi bukan dibikin-bikin, iya, bukan yang kayak... Bentar ya, aku harus nangis, bentar ya, kayak gimana ya nangis atau enggak pakai yeah. Tetes mata, enggak. It's enggak. More about the feelings, karena kalau dalam acting ada bahasanya, kalau di sininya udah di tempat yang benar, apapun yang keluar dari mulut dan di muka ekspresi akan keluar secara natural. Oh begitu. Wow, kita kasih tepuk tangan dong buat cast-cast kita. Keren banget loh, susah loh jadi artis loh. Anda pikir hahihi aja depan kamera, say, enggak tolong, please banget ya. Lastinya nih teman-teman ya, ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan lagi gak Bi? Satu lagi deh, satu lagi yo. Okay. Satu lagi ya boleh ya. Oh sudah, oke okay, ternyata sudah cukup. Okay. Apa? Boleh ya, satu lagi oh, boleh. Oh satu lagi singkat. Boleh, oke okay, baik. Itu yang mbak baju ungu di belakang. Ayo. Gondrong apa yang baju ungu? Baju ungu. Coba kak, pilih kak. Hah? Pilih deh, baju ungu boleh dipilih. Oke. Okay. Jangan ya dong, harusnya yay dong. Yay. Terima kasih buat Kak Anggika, terutama saya juga sudah baca kebetulan novelnya Ning Hilma, tapi saya sangat mengapresiasi, saya juga berterima kasih atas apa ya hasil yang sudah nantinya akan bersama. Yang pertama saya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua cast sudah menghasilkan biasa. Mungkin terakhir kesan sebagai Rengganis ataupun sebagai Aruna dan sebagai temannya Gus Biru yang mungkin Angel Kandana orang okay. Gus itu seperti apa? Terima kasih. Satu-satu nih jawabnya berarti dari Kak Tutus dulu. Kesan. Kesannya yang pastinya jengkel ya sama Gus Biru ya kayak. Sebenarnya jengkel. Kalau karakter Zaki udah jengkel banget udah beristri tapi masih ngejar-ngejar Rengganis kayak gimana sih? Udah yeah. Punya istri loh kok
kok kamu gak sadar diri kayak gitu, kayak ngingetin kamu udah ada istri di rumah. Dan yang pastinya kayak ingin berharap kalau si Gus Birunya bisa berubah dengan menuturinya dia, walaupun meskipun angel kan dan aneh. Zaki pun ingin berusaha biar sadar lah Gus Biru. Kalau Alina itu sudah sabar itu menunggu Gus Biru biar berubah. Ya pokoknya kesannya jengkel aja sih sebenarnya Zaki. Tapi sayang, jengkel tapi sayang gitu aja. Tapi di cerita itu Mas Zaki udah berkeluarga? Belum. Oh belum. Belum, di situ Zaki masih single di sana. Oh masih single ceritanya. Oke, bisa kali. Lanjut, kalau Kak Devina. Kalau Aruna sendiri itu gimana ya? Jadi kan aku sahabatan sama Alina ya. Mm-hmm. Aku bersahabat sama Alina udah dari lama pol, dari kami di pondok gitu, dari mondok sampai de nikah. Sejujurnya aku adalah seorang sahabat yang pengen pol ngatur hidupe, tapi aku tahu apapun yang tak laku no dan tak kasih tahu ke dia gitu, itu tuh kayak ya sebenarnya nggak perlu dilakukan sih, tapi bisa kali lakuin. ada kayak gitu-gitunya. Aruna tuh kayak gitu. Terus sikap-sikapnya Alina itu banyak banget yang bikin kayak aku tahu you are better than this, yang kayak gitu. Tapi ya udah apa mau dikata gitu. Jadi ujung-ujungnya Aruna hanya bisa mensupport dan mendukung dan memberikan pundak ketika Alina butuh. Teman lah ya, lagi-lagi teman. Yes. Oke, jadi jawaban Kak Devina ya. Kakak Anggika. Kayaknya cukup deh kesan. Udah banyak sih sebenarnya Kak Anggika ya. Mungkin kesannya semoga kalian nonton film Hati Suhita dan kalian suka sama film Hati Suhita karena film ini dibikin dengan banyak cinta. Jadi semoga kalian merasakan cinta itu. Oke. Amin. Tuh. Kakak-kakak Kes, kita punya nominasi-nominasi para audiens yang memberikan pertanyaan terbaik. Betul. Kita sudah siapkan 3 merchandise t-shirt. Ini. Boleh kakak, ini aku bagiin satu-satu deh ya, nanti satu-satunya ngasih semuanya ya kakak-kakak Kes. Ini aku panggilin namanya satu-satu buat yang mendapatkan hadiahnya. Ini kakak dan Abi. Dan kita udah pilih ya. Kita udah pilih nih ya, namanya boleh dipanggil ya kakak Abi ya. Oke. Okay. Ayo, nyesel kakak, kan gak nanya kan? Oke. Okay. Maju ya. Oke, okay. Kalian angkat tangan ya yang namanya disebut, nanti Kes kita akan ngasih ya, oke. Okay. Yes. Kita akan ngasih ke tempat kalian supaya kalian bisa lihat, ya ampun pori-porinya Kak Devina kayak gitu ya, gitu kan. Kelihatan. Ya ampun ada saraf-saraf birunya ya. Pressure, gitu ya. Iya bener-bener. Oke, okay. Yang pertama. Atas nama Dia. Dia, sama untuk Dia, kita kasih tepuk tangan buat Dia. Kita sambung ya, boleh langsung dikasih sama Kak Anggika tuh. Minta tolong temennya itu, tolong fotoin dong, tolong fotoin. Fotoin re. Nah, selamat tuh. Ya buat Dia ya. Jawab pertanyaan terbagus, nah di sini tuh. Tuh, deg-deg seru gak tuh? Ya. Oke, okay, selanjutnya. Oke, okay. Irma. Kakak Irma. Irma pertama boleh maju sekalian, Irma. Ya Irma boleh maju ya Irma, yuk. Dan boleh maju. Selanjutnya ada Rara. Yeay. Boleh foto dulu. Belum foto-foto. Nah, senyum dong. Iya ini dia. Kenapa sih kalian ada apa sih? Kalian dengki kan?
Ayo foto. Siap ya. Ayo boleh foto ya. Satu, dua, tiga. Tiga, smile. Keren. Rara. Kok salah klik sendiri sih? Oke, itu tadi tiga teman kita yang sudah mendapatkan hadiah, teman-teman. Jadi setelah ini kita akan mengundang untuk foto bersama. Jadi ini akan penyerahan dulu ya, Bi ya. Ada akan ada penyerahan dari Ibu Rektor Institut Asia kepada teman-teman KES, iya. Kepada Ibu Risa Santoso BA MED, dipersilahkan. Dipersilahkan Ibu Risa untuk bisa memberikan. Oh baik. Oke. Okay. Saya juga mengundang untuk perwakilan dari Star Vision untuk bisa naik ke atas panggung juga bersama-sama. Silakan Bapak. Oke. Okay. Akan diberikan secara resmi pada Ibu oleh Ibu Risa kepada para kami. Ya, boleh Ibu. Boleh dong tepuk tangan teman-teman kita semua. Kita tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya ya. Oke. Oke, teman-teman boleh foto ya. Ibu, Bapak monggo boleh foto terlebih dahulu, kita foto dulu ya. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Bu Rektor. Emang Ibu Rektornya udah kayak cash juga ya kalau ngeliat di diet-diet ya. Iya, oke. Okay. Setelah ini teman-teman ya jangan kemana-mana, standby dulu teman-teman yang ada di sini. Okay. Kita akan berfoto bersama dengan cash-cash, boleh Bapak dan cash-cash yang lain untuk bisa berfoto bersama di bawah ya Kak ya. Oke, okay, boleh. Di bawah, boleh di okay. Sini kita akan ngambil dari atas ya bersama Kes. Yes. Oke, okay, teman-teman yang mau in frame semuanya silakan mendekat semuanya yo, boleh yo. Ya. Tuh. Sabar, sabar. Woi, woi, tenang, tenang. Eh, santai dong, santai dong, santai dong. Santai dong. Gimana sih? Ibu silakan Ibu. Dong. Abi, Abi bantu arahin Abi. Maskernya buka dong. Hah? Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Oke teman-teman yang di belakang yang gak kelihatan tuh bro, bro. Ayo bro. Ayo bro, maju-maju bro. Nah. Ayo dong. Boleh rame-rame. Santai, santai, santai. Hey. Ini loh. Hei, ada rasa bisa. Santai di sini, woi. Oh kita di sini ya. Oke kita hitung sama-sama ya. Aduh, aduh sakit lagi. Anggara hitung dong. Video, kita video apa nih Kak? Oke, saksikan Hati Suwita 25 Mei 2023 ya di bioskop. Oke, ngomongnya gitu ya teman-teman ya. Saksikan Hati Suwita 25 Mei 2023 di bioskop gitu ya. Oke ya. Ayo Bi. Ya, biar kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Saksikan Hati Suwita 25 Mei 2023 di bioskop. Kaget, kaget. Oke, jargon Asia ya. Oke. Jargon yang tadi ya, yang udah diulangi berkali-kali, oke? Iya, boleh, boleh. Kita coba. Uh-uh. Siap ya. Institut Asia. Biar kekinian. Oke, oke. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih untuk para cast. Terima kasih juga buat para cast. Film Hati Suwita dan juga buat Ibu Rektor. Oke, ini adalah penghujung acara teman-teman. Terima kasih yes. Untuk para cast-cast kita. Terima kasih untuk Star Vision dan juga terutama terima kasih untuk Institut Asia. Semoga ditonton berikutnya kita bisa ketemu lagi ya. Kita yes. Bisa ngobrol sama cast-cast di film-film lain ya, Bi. Jangan lupa abis ini ke bioskop langsung aja datang ya. Go, 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 go. Kita ada nonton bareng ya, jadi hari ini. Di hari ini kita nonton bareng ya, jadi teman-teman yang mau nonton buruan langsung ke bioskop. Bioskopnya gimana sih? Yes. Pokoknya waktunya Gus Abi pamit. Waktunya Ning Liandra pamit, see you then. Bye. Waalaikumsalam.